ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala karena dengan perkenannya pada malam hari ini kita berjumpa, kita bertemu dalam majelis ilmu yang asalnya kita punya rukhsah pada malam hari ini untuk sholat berjamaah. Ada rukhsah, kita tidak menegakkannya karena hujan. Maka apalagi dengan menghadiri majelis ilmu. Tetapi ketika kita mengambil azimah, ketika kita mengambil atau ketika kita berkeinginan kuat untuk tetap taat takwa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menyediakan pahala kebaikan yang tidak terkira kepada kita jika dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya ketika kita diberikan terang, diberikan panas, maka tentu cobanya tidak seberat ketika kita diberikan hujan. Maka kita berharap kalau pada malam hari ini Allah memberikan banyak kebaikannya, pahalanya kepada kita. Dan kita harus bersyukur, bersyukur karena ini semua, karena kita masih istiqomah, walaupun di tengah hujan kita masih istiqomah untuk taat, takwa, bahkan kita istiqomah untuk mencari ilmu di jalan Allah Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladannya sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang meninggalkan dua perkara untuk kita. Jika kita berpegangan dengannya, maka kita akan selamat dunia kita dan akhirat kita, yakni kitabullah dan sunnahnya. Adalah kita senantiasa mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Adalah kita juga senantiasa mendakwahkannya. Kita ajak kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita untuk juga istiqomah mempelajari sunnahnya, pelajari kitabullah dan sunnahnya, kemudian mengamalkannya dan mengajak kepada yang lain yang melakukan yang sama. Total iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas kelanjutan daripada kitab At-Tadhkirah, yakni fi inqiradi hadzal khauf, yakni perihal musnahnya makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ya, semua makhluk itu akan musnah, itu akan binasa. Demikian juga dzikrun nafkhi was-sa'iki, penjelasan tentang tiupan sangkakala, kemudian tentang kematian, wa kam bainan nafkhataini, berapa jarak antara dua tiupan sangkakala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah masalah keimanan yang kita pun juga punya kewajiban untuk mengimaninya. Mengimaninya bahwa yang ini nanti akan terjadi. Yang ini akan terjadi. Dan kita tidak tahu kapan kejadiannya, sebagaimana kita tidak mengetahui kapankah hari kiamat itu tiba. Kapankah yaumul qiyamah itu tiba? Kapankah as-sa'ah itu tiba? Hari kiamat, hari kebangkitan itu tiba. Maka kita juga tidak mengetahui ini. Tetapi kita membenarkannya bahwa ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi berdasarkan nas-nas yang ada, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Kita mengimani ini mesti terjadi. Maka seorang mukmin perlu mengetahuinya, penting mengetahuinya guna meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah
taala. Karena hal ini mesti terjadi. Imam Al-Qurtubi mengetengahkan riwayat Muslim sebagaimana ada dalam kitab sahihnya, diriatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'ina la adri yauman. Nabi SAW bersabda, Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah umatku. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku. Sebenarnya para nabi dan para rasul terdahulu itu sudah mengingatkan Dajjal. Tapi kapan kemunculannya? Dalam hadis Nabi SAW yang diriatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhuma, itu akan muncul di tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah Dajjal ini ada pembahasan tersendiri. Tetapi yang jelas kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi dari Dajjal. Jadi agar dilindungi dari Dajjal. Kita dianjurkan setiap kali selesai tahiyat akhir sebelum salam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung, salah satunya adalah dari al-masih ad-dajjal. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang al-masih ad-dajjal ada pembahasan tersendiri dan kita juga perlu untuk mengetahui, karena ini bagian dari keimanan yang harus kita imani. Ya, bagian dari keimanan yang harus kita imani. Cukup dengan mengkaji nas-nas yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya guna mengetahui ad-dajjal. Tidak perlu punya keinginan, ya, penasaran yang berlebih. Misalkan saya ingin ketemu sama Dajjal, nanti saya dakwahi. Ini tidak perlu. Karena kita saja diajari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari Dajjal, ya. Maka kalau kita sampai penasaran untuk ingin ketemu dengannya, berarti menyelisih sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang diriatkan Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu, di sini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku. Fayamkuthu arba'ina. Dia akan berdiam 40. La adri, aku tidak tahu. Yauman, apakah 40 hari? Apakah dia di muka bumi ini 40 hari? Dan fitnahnya Dajjal, ya, itu sangat mengerikan kalau kita mempelajari nas-nasnya. Ya, kalau kita mempelajari nas-nasnya, fitnahnya itu mengerikan, cobaannya itu mengerikan. Kemudian au arba'ina syahron, atau 40 bulan. Au arba'ina aman, atau 40 tahun. Ya, kalau 40 hari saja fitnahnya mengerikan, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Tetapi yang jelas, perawi daripada hadis ini, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, itu tidak mengetahui 40 apa. Ya, 40 apa. Tidak mengetahui. Fitnah Dajjal, ya, walaupun 40 hari itu sangat berat. Apalagi kalau 40 bulan, apalagi kalau sampai 40 tahun. Fitnahnya itu berat. Ya. Sekarang saja ada sebagian dari umat manusia itu yang diuji. Ya, diuji dengan virus corona. Yang diisolasi di kapal pesiar itu stres. Yang diisolasi di kota yang di situ terjadi wabah itu juga stres. Saking stresnya mereka, sampai banyak di antara mereka yang bunuh diri. Ya, itu baru berapa hari? Ya, berapa hari? Bagaimana kalau misalkan sampai bulanan? Bagaimana kalau misalkan sampai tahunan? Jadi fitnah yang sangat berat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita betul-betul untuk berdoa, ya kan?
wa a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dari fitnah ya kemunculan dajjal. Kita harus berlindung betul. Harus berlindung betul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa ya'atullahu ta'ala Isa bin Maryam." Kemudian setelah itu Allah mengutus Isa bin Maryam alaihi salam. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Dia wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Urwah bin Mas'ud itu seperti Isa. Ya, kita tidak tahu tapi para sahabat tahu karena apa itu namanya ketika itu mereka ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti siapa? Ka'annahu Urwah bin Mas'ud, dia seperti Urwah bin Mas'ud. Fayat tubuhu, maka Isa mengejarnya. Fayuhlikuhu, kemudian Isa membinasakannya, membunuhnya. Ya, Isa membunuhnya. Ini yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Ini yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Maka seperti yang tadi kita sampaikan, ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini. Jadi ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini, ya, tentang kemunculan Dajjal, kemudian bagaimana karakteristiknya, ya, kemudian bagaimana Allah SWT menurunkan Nabiullah Isa, kemudian bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam, ya, memerangi Dajjal ini. Ada pembahasan tersendiri. Bukan pada tempatnya kita membahas masalah ini. Mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan bahasnya. Kemudian setelah Dajjal itu binasa, tsumma yamkuthun nasu sab'a sinin. Kemudian setelah itu manusia hidup 7 tahun, laisa bainatsnaini adawa. Di mana tidak ada antara dua orang itu permusuhan, saking damainya ketika itu. Jadi setelah kebinasaannya Dajjal, ya kan? Setelah kebinasaannya Dajjal, manusia hidup dalam kedamaian. Laisa bainatsnaini adawa. Saking damainya ketika itu, tidak ada permusuhan antara dua orang. Jadi tidak ada permusuhan antara dua orang. Saking damainya ketika itu. Kemudian, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Tsumma yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan." Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin yang dingin. Angin yang dingin, min kibali Syam, dari arah Syam. Mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam. Berarti dari arah Syam ini menyebar. Menyebar, kemudian Nabi bersabda, "Fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun fi qalbi mithqal dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu." Maka tidak ada yang tersisa satu pun di muka bumi ini orang yang di dalam dadanya itu ada kebaikan atau iman walaupun seberat dzarrah, kecuali dia akan dicabut nyawanya dengan angin itu. Jadi anginnya ini pilih-pilih, ya, tidak semua orang akan dicabut. Ini masalah apa itu namanya, masalah ghaib yang mesti kita imani. Apa bisa Allah Maha Kuasa? Apa bisa Allah Maha Kuasa? Ya, bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan tidak ada satupun orang Bani Israel yang tenggelam, pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam. Allah SWT juga bisa membinasakan Abroha dan bala tentaranya dan tidak ada satupun penduduk Mekah yang binasa. Padahal ketika itu burung itu datang berbondong-bondong. Kenapa yang diserang kok hanya Abroha dan pasukannya? Allah Maha Kuasa. Allah pun bisa mengirimkan angin ini untuk mencabut nyawa orang-orang yang di dalam dadanya ada kebaikan ataupun keimanan walaupun seberat dzarrah. Keimanan seberat dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ya, kalau dulu orang-orang menerjemahkannya dengan biji sawi, ya kalau sekarang menerjemahkannya dengan atom, sesuatu yang paling kecil. Ya. Allah kuasa melakukan ini. Sebagaimana halnya Allah juga kuasa
ya kan, melemparkan batu-batu, dan batu-batu itu tidak salah mengenai kaumnya Nabiullah Lut. Tidak salah. Ya kan? Tidak ada yang mengenai Nabiullah Lut dan pengikutnya. Bahkan istrinya Nabiullah Lut juga kena, termasuk yang dibinasakan. Jadi Allah kuasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, hatta lau anna ahadahum dakhala fi kabadi al-jabali, fi kabadi jabali, hingga jika seseorang dari kalian itu masuk ke dalam perut gunung, la dakhalathu alaihi, maka angin itu juga akan masuk untuk mengejar orang itu, orang beriman itu, hatta takbidahu, sampai orang beriman itu dicabut nyawanya. Ini yang nanti terjadi. Fayabqa syirarun nas fi khiffati tair wa ahlamis siba. Maka yang tersisa di muka bumi ini adalah seburuk-buruk manusia yang berada di dalam tenggorokan burung ataupun ya di sekitar binatang. Apa itu namanya buas? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Mereka tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Maka hari kiamat itu nanti akan terjadi, ya, akan terjadi di tengah-tengah manusia yang tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulnya. Demikian juga ma'ruf itu adalah apa yang hati itu mengenalinya baik. Ya, tidaklah disebut ma'ruf turunan kata dari kata arafa ya'rifu kecuali karena hati itu mengenali itu sebagai satu kebaikan. Nah, nanti yang tersisa setelah manusia ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam dadanya ada kebaikan, ada keimanan, itu telah diwafatkan, maka yang tersisa di muka bumi ini adalah syirarun nas, manusia yang buruk, tidak mengenali yang ma'ruf, tidak juga mengingkari yang mungkar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fayatamatsalu lahumus syaiton, maka kemudian setan merupakan dirinya untuk mereka, untuk orang-orang yang buruk ini. Ya, dia apa itu namanya? Menyerupakan dirinya sebagai orang yang baik. Ya, dia merubah dirinya sebagai orang yang baik, seolah-olah dia adalah orang yang baik. Fayaqul, dia mengatakan, ala tastajibun, kenapa kalian tidak memenuhi seruan? Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Seolah-olah setan ini orang yang baik. Fama ta'muruna. Ya, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ukuran baik dan tidak itu sebenarnya timbangannya kitabullah, sunnah rasulnya, itu ukurannya. Jadi ukurannya itu, orang yang bermimpi misalkan, kemudian dalam mimpinya itu dia mendapati apa itu namanya pelepasan beban syariat dari dirinya, ya kan, maka itu tidak benar. Maka yang berkata dalam mimpinya, maka dia harus meyakininya itu adalah setan. Dia harus meyakini kalau itu adalah setan. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, ya seolah-olah dia mengaku dirinya Nabi, misalkan kita bertemu dengannya dalam mimpi kita, dia mengaku dirinya Nabi, kemudian dia melepaskan dari kita beban-beban syariat, maka yakinilah itu setan. Apalagi kalau kita melihatnya tidak sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, ketika ada seseorang yang mengaku dirinya melihat dengan Nabi, dia bermimpi melihat Nabi SAW, maka Ibnu Sirin mengatakan, tolong ceritakan kepadaku karakteristiknya Nabi SAW. Kalau dia tidak bisa menceritakan, berarti itu adalah setan, yang dalam mimpinya itu adalah setan. Nah, jadi setan mesti menyeru, mengajak kepada keburukan. Menyeru, mengajak kepada keluar dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Berdasarkan pemahaman salaful ummah. Maka orang-orang mengatakan karena menganggap ini orang baik, fama ta'muruna, yang Anda perintahkan apa? Yang Anda perintahkan apa?
fayamuruhum bi ibadatil authan, maka dia memerintahkan kepada syirorun nas ini untuk menyembah berhala. Wahum fi dzalika, ya, mereka dalam hal itu, ya kan, darun rizquhum, ya, husnun aisyum, ya, rumah mereka itu penuh dengan rizki, hidup mereka itu baik, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang nyuruh itu setan. Ya, sama seperti Qusay bin Kilab, ya kalau tidak salah. Jadi yang mengawali apa itu namanya kesirikan di tanah haram. Jadi dia bermimpi, bermimpi ditunjukkan kepadanya berhala-berhala kaumnya Nabiullah Nuh itu tertanam di Jeddah, kemudian diambil, digali, kemudian dibagikan kepada para jamaah haji. Para jamaah haji menganggap itu baik. Karena apa? Karena dia penunggu tanah haram. Kalau di tanah haram saja melakukan yang demikian, maka apalagi dengan yang berada di jazirah sekitarnya, mereka akan menirunya, mereka akan mengikutinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi di tanah haram itu menjadi ukuran bagi jazirah Arab sekelilingnya. Mulai dari dulu. Awal mula mereka tidak menyembah berhala. Maka di sekitarnya juga tidak demikian. Tapi ketika yang berada di tanah haram ini menyembah berhala, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersihkan darinya, ya kan? Maka mereka juga mengikuti menyembah berhala. Makanya kalau sekarang tanah haram itu dimuliakan Allah Ta'ala dengan kondisi seperti saat ini, ya kita harus bersyukur. Apalagi berada di negara yang negara itu memuliakan para ulama, yakni Kerajaan Saudi, maka kita harus bersyukur karena negeri itu telah dijaga. Sekarang tidak ada orang yang ingin melakukan apa itu namanya penyembahan kepada apa itu namanya kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Demikian juga kesirikan di sana juga tidak ada. Nah, kembali kepada yang disebutkan di sini, seperti itu yang dilakukan oleh setan. Dia menyerupakan dirinya dalam bentuk orang yang baik, orang yang saleh, yang mengajak manusia kepada keburukan. Kemudian thumma yang fuhu fisur, kemudian setelah itu ditiupkanlah di dalam asur, asur sangkakala. Dalam riwayat yang lain disebutkan asur itu terbuat dari tanduk binatang. Fala yasma'uhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya, illa asghalaitan, kecuali dia akan mendengarkan dengan seksama. Ketika mendengarkan tiupan sangkakala ini, akan mendengarkan dengan seksama. Warafa'alaitan, dan dia mengangkat kepalanya mendengarkan dengan seksama, mencari-cari sumber suara, mencari-cari sumber suara. Pada beberapa waktu yang lalu ada beberapa fenomena di negara barat, katanya mendengarkan suara trompet, suaranya keras dan didengarkan oleh banyak orang. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan tiupan sangkakala sebagaimana disebutkan dalam hadis? Kira-kira itu disebutkan dalam hadis enggak? Kalau menurut hadis ini ya enggak. Karena di muka bumi ini masih banyak orang yang di dalam hatinya kebaikan dan keimanan. Buktinya masih banyak seruan adzan. Buktinya syiar-syiar Islam masih, ya kan, bisa di apa itu namanya saksikan. Orang haji syiar agama ini, orang adzan sholat berjamaah, bahkan di negara-negara barat masih banyak. Ya, banyak yang menghubung-hubungkan, oh itu tiupan sangkakala sebagaimana disebutkan dalam apa itu namanya nas-nas yang ada sebagai tanda-tanda kiamat. Jawabannya bukan. Karena tiupan sangkakala yang nanti akan terjadi itu adalah ketika di muka bumi ini tidak ada seorang pun orang beriman. Tidak ada satu pun orang beriman. Ya. Jadi tidak ada satu pun. Dan manusia di muka bumi ini tidak ada satu pun yang mengenal Islam. Nah, kemudian qala Nabi SAW bersabda, fa'awwalu may yasma'uhu, yang pertama kali mendengarkan tiupan sangkakala ini, ya, yang fuhu fisur ini,
adalah rojulun yalutu haudo ibilihi, adalah seseorang yang membersihkan telaga untanya. Ola, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fayas aku wayas aku nasu, akhirnya dia tewas binasa dan manusia pun juga tewas binasa. Thumma yang fuhu fi, kemudian thumma yursilullahu, kemudian Allah SWT kirimkan aiqala yang zilullahu matoran, atau Allah SWT turunkan hujan. Ini setelah tiupan sangkakala pertama. Ini setelah tiupan sangkakala pertama, ya kan? Thumma yursilullahu, kemudian Allah Taala kirimkan au yang zilullahu matoran, atau Allah turunkan hujan. Ka'annahu til, dalam riwayat yang lain mengatakan ka'annahu dzil, seolah-olah hujan ini adalah naungan. Jadi hujannya itu tidak terlalu deras, ya. Jadi seperti gerimis. Nah, kemudian fatambutu minhu ajsadun nas, dengan adanya hujan itu maka jasad-jasad manusia itu tumbuh. Jadi jasad-jasad manusia yang sudah apa itu namanya menjadi debu dan tanah di dalam tanah itu tumbuh. Itu tumbuh. Tsumma yang fuhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan, ya, di kondisi seperti itu untuk yang kedua kalinya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah surat Az-Zumar ayat 68, fa'idahum qiyamu yang turun, maka mereka itu tiba-tiba berdiri dan menanti, tiba-tiba berdiri dan menunggu. Jadi kalau sebelumnya manusia itu jasadnya itu muncul, ya kan, kemudian setelah ada tiupan yang kedua maka mereka kemudian berdiri menanti, berdiri melihat. Ini berarti sudah tiupan sangkakala yang kedua. Makanya dari hadis ini seperti Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa tiupan itu cuma ada dua. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua. Ya, tapi ada pendapat yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat ada tiga. Tiupan sangkakala itu ada tiga. Nanti akan kita sampaikan di antara apa itu namanya penjelasannya. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan ayuhan nas, wahai manusia, halumu ila rabbikum, kemari kepada Rabb kalian. Mereka itu dipanggil, ya kan, halumu ila rabbikum, kemari menuju kepada Rabb kalian, kepada pencipta kalian. Waqifuhum, kemudian berdirikan mereka. Innahum mas'ulun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan surat As-Saffat ayat 24. Berdirikan mereka, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Jadi mereka akan ditanya. Ini khotbah lima jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sampai sini ini berarti sudah masuk kepada apa itu namanya yaumul mahsyar. Kalau tiupan sangkakala yang kedua, maka itu adalah yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Yaumul qiyamah itu artinya adalah hari kebangkitan. Qoma yakumu, artinya berdiri, manusia yang sudah menjadi debu dan tanah, dia keluar dari dalam tanah, seperti keluarnya tanaman dari dalam tanah, kemudian mereka berdiri, itu namanya yaumul qiyamah. Kemudian mereka berdiri di padang mahsyar, tidak ada satupun yang berlutut sampai diizinkan oleh Allah, maka itu dinamakan dengan yaumul qiyamah. Tidaklah disebutkan nama dengan nama yaumul qiyamah kecuali karena mereka nanti berdiri, ya, jadi bangkit kemudian berdiri di padang mahsyar, dan tidak ada satupun yang duduk apalagi sujud, ya, kecuali setelah apa itu namanya nanti diawali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali sujud. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan akhriju ba'tsan nar, ya, keluarkan, ya, utusan dari neraka. Kemudian dikatakan min kam, dari berapa? Dikatakan min kulli alfi, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 keluarkan 999. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadaka, itulah yaum, hari yang Allah kemudian bacakan firman Allah surat Al-Muzammil ayat 17, yaj'alul wildana syiba, hari yang menjadikan anak-anak itu beruban.
Maksudnya apa? Orang itu kalau stres, cepat tua. Jadi orang itu kalau stres, cepat tua. Dan indikator tuanya itu kelihatan dari ubannya. Karena tekanan yang sangat berat. Apalagi tekan pada hari kiamat. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Muzzammil, Ya ja'alul wildana syiba. Hari itu menjadikan anak itu sampai beruban. Saking stresnya ketika itu sampai beruban. Wadhalika, Nabi SAW juga membacakan firman Allah, itulah yauma yukshafu ansaq, hari di mana disingkap ya betis daripada manusia. Surat Al-Qalam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini riwayat dari Abdullah bin Amru sebagaimana ada dalam kitab Sahih Muslim yang diketengahkan oleh Imam Al-Qurtubi. Makanya dari sini sebenarnya Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Kemudian dengan segala macam kengeriannya sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala. Makanya kalau kita renungi hadis ini dengan kita belajar pada malam hari ini, sebenarnya ini sedikit banyak akan membantu meringankan kita, langkah kita datang ke sini. Ya, kondisi hujan sebenarnya berat. Apalagi tadi berangkat ke sini hujannya agak deras, sebenarnya berat. Tapi ketika kita renungkan kehidupan akhir yang jauh lebih berat, tidak ada apa-apanya. Jadi beratnya malam hari ini kita melangkah ke tempat ini dibandingkan dengan kehidupan akhir itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau kita bersabar dalam mencari ilmu, ya semoga Allah apa itu namanya meringankan beban kita dalam kehidupan akhir nanti. Imam Qurtubi juga mengetengahkan riwayat Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana ada dalam kitab sahihnya. Ya, dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arbaun." Apa yang ada di antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Ya, ada 40. Jadi antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu ada 40. Kemudian orang-orang bertanya, Ya Abu Hurairah, arba'una yauman, apakah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Aku enggan. Qalu arba'ina syahron, apakah 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Aku enggan. Qalu, orang-orang bertanya, arba'ina aman, apakah 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, apa itu? Aku enggan. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan apa itu namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yanzilullahu ta'ala minas sama'i ma'an." Kemudian Allah turunkan dari langit itu air, "Fayambutuna kama yambutul baqal." Kemudian manusia itu akan tumbuh seperti tumbuhnya sawi atau tumbuhnya bayam. Jadi manusia itu nanti tumbuh dari dalam tanah itu seperti tumbuhnya tanaman. Dengan apa? Dengan hujan. Dalam kitab Al-Bidayah An-Nihayah saya pernah membaca ya. Itu ada mengatakan bahwa hujan ini turun dari bawah arsy-Nya Allah. Turun dari bawah arsy-Nya Allah. Kemudian dari situlah akhirnya manusia itu ditumbuhkan. Nah, kemudian dilanjutkan di sini. Ini pembahasan yang juga kemarin sudah kita bahas. Walaisa minal insan syai' illa wa yubla illa adman wahidan. Dan tidak ada satu pun bagian dari manusia itu kecuali sudah hancur. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi, seluruh jasad manusia itu hukum asalnya adalah hancur. Illa adman wahidan, kecuali satu tulang. Dan dari tulang itulah manusia nanti akan disusun kembali. Jadi akan disusun lagi. Jadi ciptaannya itu akan disusun lagi, ya, wajah kita seperti ini, tangan kita, kaki kita seperti ini akan disusun kembali dari tulang itu, ya. Terkecuali yang dikecualikan pada pertemuan sebelumnya, yakni para syuhada. Kalau para syuhada saja jasadnya itu dikecualikan, dia tidak akan hancur, apalagi para nabi, apalagi para rasul. Jadi jasad mereka itu tidak hancur.
Nah ini khawatir iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas la ta'kulul ardu abadan, di mana jasadnya para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah, apalagi para nabi, apalagi para rasul. Nah, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu abaitu itu punya makna, ya, punya makna yang pertama aku tidak akan jelaskan. Ai imtana'tu min bayani dzalika wa tafsiru. Aku tidak mau menjelaskan itu. Aku tidak mau menafsirkan hal itu. Ya kan? Walaupun dia punya ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia punya ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mana yang kedua? Aku enggan bertanya hal itu kepada Nabi. Aku enggan bertanya hal itu kepada Nabi. Mana yang kedua? Bisa saja Abu Hurairah ketika itu tidak mau tanya kepada Nabi. 40 apa wahai Rasulullah? Ya, karena bisa saja hal itu tidak penting. Bisa saja hal itu tidak penting. Tapi pendapat yang lebih nampak itu adalah yang pertama, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kalau dilihat dari teksnya, ya kan, memang enggan untuk memberikan tafsirannya. Tapi yang jelas 40 saja. Misalkan 40 hari dalam riwayatnya Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu itu sudah sangat mengerikan. 40 hari terjadi fitnah itu ngeri. Apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Sekarang ada apa itu namanya huru-hara di mana-mana, ya kan? Kemudian ada ya virus corona misalkan seperti itu. Itu saja sudah ngeri 40 hari, apalagi kalau 40 bulan. Apalagi kalau 40 tahun. Jadi sangat sangat ngeri. Ya, sehingga makanya dikatakan di sini, ya kan? Li'annahu lam yurhik ila dzalika hajah. Ya, bahwa beliau ya tidak menjelaskan hal itu karena memang tidak ada urgensinya. Jadi tidak ada urgensinya. Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah juga, di mana dia mengatakan, aku mengetahui, aku hafal dua bejana dari ilmu sa'ah. Yang satu, ya kan? Yang satu aku mencarinya, sedangkan ammal akhar falau basatu laqatu amini hadzal bal'um. Yang satu kalau misalkan aku terus mencarinya, maka niscaya tenggorokanku ini akan terputus. Jadi tenggorokanku ini akan terputus. Ini yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi afitu wi'aini min ilmi sa'ah, aku hafal dua bejana dari ilmu as-sa'ah. Yaumul qiyamah disebut juga yaumus sa'ah. Sa'ah itu artinya saat yang paling menentukan. Ya, saat yang apa itu namanya? Yang paling menentukan. Ya, atau waktu terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Amma akhaduhuma, adapun salah satunya aku mencarinya. Aku mencari tahu. Ya, seperti tadi itu. Ya, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diberitahukan arba'in, ya kan? Tapi berikutnya dia tidak mencari tahu lebih dalam lagi, 40 apa? Karena apa urgensinya bertanya tentang masalah itu? Karena yang penting ketika kita sudah tahu, maka semakin meningkatkan iman kita, kemudian semakin meningkatkan takut kita kepada Allah, kemudian semakin meningkatkan amal kita. Yang paling penting itu. Jadi iman itu, khotol iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seharusnya iman itu menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa harap, ya kan? Menumbuhkan rasa cemas, menumbuhkan rasa harap. Sayap-sayap ibadah itu kan ada tiga. Yang pertama al-khauf, ar-raja, dan berikutnya adalah al-khub. Jadi tujuannya kita mempelajari ini semuanya itu apa sih? Agar tumbuh rasa takut, ya kan? Agar tumbuh rasa harap, agar tumbuh cinta kita kepada Allah SWT. Jadi kalau misalkan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar tadi, ya kan? Ya, dalam surat Az-Zumar, ya. Disebutkan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Ya kan? Ketika membaca ayat itu, muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan
tiupan sangkakala itu kita dengarkan ketika kita masih ada. Padahal ketika itu, kalau misalkan itu terjadi, maka kita hidup di tengah-tengah manusia yang buruk. Berarti kita termasuk orang yang buruk, berarti kita termasuk orang yang dibinasakan, berarti kita termasuk calon penghuni neraka. Jadi muncul rasa takut, muncul rasa khawatir. Ya, sama seperti kemarin kita membahas tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Itu seharusnya menumbuhkan rasa iman, iman itu menumbuhkan rasa takut. Kemudian takut itu membuat kita beramal. Ya, kemudian berlindung kepada Allah. Betul-betul kita berlindung kepada Allah setiap kali selesai tahiyat akhir, sebelum salam kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Abu Hurairah mengatakan ada pun yang lain, kalau sekiranya aku akan mencarinya, falau batatuhu laqatu amini hadzal bal'u, niscaya tenggorokanku itu akan putus. Ya. Allah alam bisawab. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian disebutkan bab berikutnya. Rihal firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Maka binasalah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jadi binasa. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi akan binasa kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kata-kata soiko maknanya adalah mata, artinya mati. Jadi tidak ada yang mendengarkan tiupan sangkakala itu kecuali mati, kecuali mati. Ya, kalau misalkan itu terjadi pada ya pada kita, naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai. Ya, kita berharap dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala adalah matinya ketika adanya apa itu namanya angin tadi. Ya, angin yang mencabut arwahnya atau ruhnya orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ketika kita sudah meninggal, ya kan, berarti kita telah dilindungi dari atau kita telah dijauhkan dari kengerian hari kiamat. Nah, diriatkan dari para imam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari imam, para imam di sini disebutkan, ini diriatkan oleh Ibnu Majah, diriatkan oleh At-Tirmidzi, diriatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Ya, jadi Imam Al-Qurtubi menyebutkan rawal a'imah, para imam-imam hadis meriwayatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala rajulun minal yahud, ada seorang Yahudi itu berkata, bisukil Madinah, ketika itu dia berada di pasar Madinah. Walladzi istofa Musa 'alal bashar, demi zat yang mengutus Musa ya di tengah-tengah manusia. Jadi dia bersumpah demi zat yang mengutus Musa di tengah-tengah manusia. Ya, bagaimanapun juga bagi orang-orang Yahudi, Nabi Musa itu pahlawan. Ya, Nabi Musa itu adalah pahlawan karena dialah yang melepaskan orang-orang Bani Israel dari penindasan. Jadi dia dianggap sebagai pahlawan. Nah, makanya mereka seringkali bersumpah juga atas nama Nabi Musa. Farofa arojulun minal ansor yadahu falatomau. Kemudian ada seorang ansor itu mengangkat tangannya dan menempelengnya. Menempeleng orang Yahudi ini. Jadi orang Yahudi ini tempeleng. Kemudian orang Ansar ini mengatakan, takulu hadza wa fina Rasulullah. Kamu berani mengatakan ini sedangkan di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Ya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan akan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala. Allah taala berfirman. Ya, dalam surat apa itu namanya Az-Zumar tadi, wa nufikha fis-suri, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka binasalah siapa yang berada di langit dan siapa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamu yanzurun, maka kemudian manusia itu berdiri menanti, berdiri melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Ya. Fa akunu awwalu man rafa'a ra'sah. Akulah yang pertama kali mengangkat kepala.
Jadi manusia itu tidak ada yang berani melihat ke atas. Pada kehidupan pada masa nanti, manusia itu tidak ada yang berani melihat ke atas. Takut semuanya. Ya, takut kepada keagungan Allah. Makanya sebenarnya ada hikmah. Kenapa sih kita kalau sholat itu dibiasakan untuk melihat ke bawah? Ya, karena itu yang nanti akan terjadi dalam kehidupan mahsyar. Itu yang nanti akan kita alami pada saat kita di padang mahsyar. Nanti seperti itu, kita akan melihat ke bawah. Gak akan berani melihat ke atas. Ya, gak akan berani melihat ke atas. Jadi, antum kalau belajar, apa itu namanya, mempelajari hikmah ilahiyah daripada sholat itu banyak. Kenapa sih sholat itu dianjurkan banyak berdirinya lama, berdirinya tulul kunut, lama berdirinya. Kenapa? Karena itu yang nanti akan kita alami dalam kehidupan akhir. Para ulama khilaf, ya, Imam An-Nawawi pernah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Adhkar, yang afdol itu apa itu namanya, berdirinya atau sujudnya ketika sholat malam. Ada khilaf dari para ulama, tetapi pendapat yang kuat mengatakan yang paling lama berdirinya. Walaupun ketika sujud ada apa itu namanya fadilah, ya, ketika itu kita sangat dekat kepada Allah, maka dianjurkan banyak sekali berdoa. Tapi pendapat yang kuat adalah mengatakan lama berdirinya. Ya. Nah, kenapa sih kita lama berdiri? Ya itu karena nanti dalam kehidupan akhir kita akan berdiri. Terus berdiri. Enggak bisa kita apa itu namanya duduk, enggak bisa. Sampai akhirnya nanti apa itu namanya datang ketentuan Allah bagi orang-orang beriman, dia nanti bisa duduk. Ya, nanti dia bisa duduk. Ya, dan yang bisa duduk, ya, itu diantaranya adalah secara khusus sujud itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat berjamaah. Ya, silakan dirujuk dalam kajian kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, disebutkan satu pasal, ya kan, pentingnya sholat berjamaah. Ya. Adapun orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah, padahal dia mampu dalam kehidupan akhir nanti, dia tidak akan bisa sujud. Ya. Dimana apa itu namanya Allah berfirman, wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan mereka dulu dalam kehidupan dunia diseru untuk mendirikan sholat berjamaah, padahal mereka sehat, tapi mereka tidak mendatanginya. Maka dalam kehidupan akhir mereka tidak bisa sujud. Ya kan? Berdiri lama. Berdiri lama itu capek. Apalagi satu hari perhitungannya sama dengan 1000 tahun. Satu hari dalam kehidupan akhir sama seperti 1000 tahun. Kita saja kalau berdiri lama kan pinginnya segera duduk. Apalagi dalam kehidupan akhir. Ya kan? Panas, kemudian apa itu namanya? Haus. Ya. Kita harus berusaha bagaimana caranya bisa dekat dengan, bisa mendekati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita sudah mendekati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa minum, kemudian nanti kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa minum dari telaganya Nabi? Dilemparkan ke neraka, tidak punya pilihan. Melihat panasnya api neraka, air yang mendidih, mereka tidak punya pilihan. Karena saking hausnya, ya mereka tetap minum. Dan akan hancur jasadnya. Tidak melihat kecuali darah dan nanah, kecuali mereka akan minumnya dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada di sini, fa'akunu awwalu man rafa'a ra'sah, akulah yang pertama kali mengangkat kepalanya. Fa'idha ana bi Musa akhidun biqa'imati min qawa'imil arsy. Ternyata aku dan Musa, sedangkan dia akhidun biqa'imati min qawa'imil arsy. Dia ternyata ya kan memegang salah satu dari pilar-pilar ars. Wala adri, aku tidak tahu, arafa'a ra'sahu qabli, apakah dia yang telah mengangkat kepalanya sebelumku, au kana mimman istathna Allah, ataukah dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar tadi. Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala ana khairun min Yunus bin Mata." Dan siapa yang mengatakan aku ini lebih baik dari Yunus bin Mata, Nabiullah Yunus. Ya, Nabi Allah yang diuji di dalam perut ikan, ya kan? Faqad kadzaba, maka dia telah berdusta. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini akhirnya menimbulkan khilaf dari para ulama. Ya, khilaf dari para ulama, perbedaan pendapat, ya. Kita jangan sampai punya persepsi kalau namanya perbedaan pendapat itu isinya gontok-gontokan, enggak, salah.
Salah sekali. Jadi salah sekali. Imam Ahmad beda pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda pendapat dengan muridnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad beda pendapat dengan Imam Malik, gurunya. Biasa. Ya kan? Karena cara menyimpulkan nas yang ada. Hanya itu saja. Ya kan? Enggak ada sampai apa itu namanya? Saling memusuhi, itu tidak ada. Jadi tidak sampai saling memusuhi. Ya kan? Diingatkan, misalkan ada yang tergelincir, diingatkan, tidak ada saling memusuhi, karena saling mencintai. Jadi orang-orang beriman itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, ada perbedaan pendapat, ya kan, tentang masalah ini. Ya, makanya di sini dikatakan para ulama berbeda pendapat siapakah yang dikecualikan itu. Ada yang mengatakan mereka itu para malaikat. Kenapa para malaikat? Ya, ada yang mengatakan yang dikecualikan itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat pemikul arsy, karena mereka tidak di antara langit dan bumi. Karena yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di sini, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka binasalah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Sedangkan malaikat pemikul arsy itu tidak di langit, tidak di bumi. Karena arsy-nya Allah itu di atas langit. Jadi arsnya Allah di atas langit. Termasuk ada yang berpendapat para bidadari yang ada di surga, mereka tidak binasa. Saya tidak bisa membacakan ini satu persatu, karena kalau dibacakan satu persatu panjang. Ya. Termasuk yang dikecualikan di sini itu adalah para bidadari yang ada di surga. Demikian juga dengan anak-anak yang berada di surga. Karena apa? Karena mereka di surga. Surga itu di mana? Di atasnya langit dan bumi. Jadi dia di atasnya langit dan bumi. Jadi dia termasuk yang dikecualikan. Jadi tidak dihancurkan. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat ya berkenaan dengan siapakah illa masya'a, ya, illa masya'Allah, kecuali siapa yang Allah kecualikan itu. Kemudian termasuk yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala itu adalah ada yang berpendapat mereka para syuhada. Jadi mereka para syuhada, mereka tidak hancur. Ya. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Imran 169, ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rezeki. Kita sudah pernah membahas firman Allah tentang masalah ini, ya kan, bahwa arwahnya para syuhada itu berada di tembolo atau di paru burung yang berada di surga. Ya, di tembolo atau di paru burung yang berada di surga. Kemudian jasadnya sendiri itu juga masih utuh. Allah Ta'ala biswa'at. Ya. Nah, berkata guru kami Abdul Abbas, yang sahih adalah tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan siapakah mereka. Maka segala sesuatunya mungkin. Wal kullu muhtamal, maka segala sesuatunya mungkin. Bisa saja ini, bisa saja ini, bisa saja itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin. Ya, mungkin. Ya, sampai di apa itu namanya? Di sini juga dikatakan seperti Yahya bin Salam dalam tafsirnya, ini kitab tafsir yang lama, ya, telah sampai kepadaku bahwa yang tersisa di antara mereka ada Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Ini pendapat yang lain. Kemudian Jibril mati, Mikail mati, Israfil mati. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, matilah kamu. Akhirnya dia mati. Ya, jadi akhirnya dia mati. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah pemikul arsy, Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Ya. Maka Al-Halimi mengatakan, Al-Halimi, dia ini adalah seorang al-allamah, dalam kitab Syu'abul Iman, mengatakan siapa yang berpendapat bahwa yang dikecualikan itu adalah pemikul arsy, malaikat pemikul arsy, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut. Kemudian ada yang berpendapat bahwa itu adalah anak-anak, dia adalah para bidadari di surga. Kemudian siapa yang beranggapan bahwa itu adalah Musa, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya kan? Maka tidak ada satupun nas yang sahih yang menyebutkan akan hal itu, tidak ada, ya, tidak ada. Jadi semuanya mungkin, jadi segala sesuatunya itu adalah mungkin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin menyampaikan pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu tiga kali.
Jadi tiupan sangkakala itu tiga kali. Ya, disebutkan oleh Ibnul Arabi, ya kan, Al-Maliki, As-Sa'iq la ya'ummu al-khalq. Kebinasaan itu tidak mencakup seluruh makhluk. Walakinnahu la ta'lam a'yan al-mustathnin. Tapi tidak diketahui siapakah yang dikecualikan. Maka ketika Allah berfirman illa masyaallah, kecuali siapa yang Allah kecualikan, ya, yang Allah kehendaki mereka tidak hancur, tidak binasa. Maka kalau tidak ada nas syar'i yang menjelaskannya, sudah kita tawakuf, kita diam, kita tidak berpendapat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Al-Qur'an qad akhbara bi thalathi nafakhat. Al-Qur'an itu menjelaskan, menyebutkan tiga tiupan sangkakala. Ya, yang pertama nafkhatul faza, yakni tiupan sangkakala al-faza. Ketika ada tiupan sangkakala itu semua manusia itu terkejut, semua makhluk Allah itu terkejut. Ya, enggak ada enggak tidak terkejut. Disebutkan dalam surat An-Naml, dalam firman Allah Ta'ala, yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'Allah. Ditiuplah sangkakala, maka siapa yang di langit dan di bumi itu terkejut. Terkejut. Ini belum binasa. Ini terkejut, belum binasa. Ya kan? Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian berikutnya yang kedua, nafkhatus sa'iq, yakni tiupan kebinasaan. Jadi tiupan yang kedua adalah tiupan kebinasaan. Ketika ditiup ini, maka tidak ada yang tidak binasa, semuanya binasa, kecuali yang dikecualikan tadi. Kemudian baru yang ketiga, nafkhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Keduanya disebutkan dalam surat Az-Zumar tadi, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup tiupan yang kedua. Kemudian mereka berdiri menanti, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan siapa yang dikecualikan, ya. Dia berpendapat yang di surga, karena surga berada di atas. Surga itu tempat kekekalan. Jadi orang yang berada di surga itu kekal, jadi nggak mungkin binasa. Tapi ada yang berpendapat hancur lebih dulu, kemudian dikembalikan lagi. Kan surga neraka sekarang sudah ada. Jadi surga neraka sekarang sudah ada. Dari lafaz apa itu namanya, nas-nas yang ada menunjukkan bahwa surga telah dicipta, neraka juga telah dicipta. Sekarang sudah ada. Tapi pada saat hari kiamat terjadi, ada yang berpendapat itu hancur, kemudian nanti dikembalikan lagi. Ya, Allah Ta'ala biswab. Jadi seperti itu. Nah, ini para jamaah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wala yumkin al-jazm bi kulli ma stathnahu. Maka tidak bisa memastikan siapa sih yang Allah kecualikan itu. Ya, jadi siapakah yang Allah kecualikan? Ya, yang jelas dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang Yahudi yang berkata, "Walladzi istafa Musa," ya, "alal basar," demi zat yang mengutus Musa di hadapan manusia. Ya kan? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, ketika ditiup sangkakala, fa'akunu awal. Nabi mengatakan, nanti dalam kehidupan akhir, nanti dalam kehidupan akhir. Ya, yang pertama kali mengangkat kepalanya itu saya. Dan tiba-tiba aku mendapati Musa berpegangan dengan salah satu tiang-tiang daripada ars. Jadi nanti terjadi. Ini nanti terjadi. Karena hadisnya sahih. Ya kan, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Albani menghasankannya, dilihat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, tapi ada juga riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, ini yang nanti akan terjadi. Dan Nabi nanti akan mendapati Nabi Musa seperti itu. Tapi Nabi tidak menjelaskan. Maka karena Nabi tidak menjelaskan, ya kita tidak perlu mencari tahu. Ya, tentang apa itu namanya masalah ini. Apakah Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa tidak termasuk yang dibinasakan. Karena ada lebih dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja, tapi tidak ada nas yang menjelaskan seperti itu. Allah Ta'ala biswab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan, sudah hampir 1 jam. Ya, yang jelas ketika kita mengkaji masalah ini, hikmah yang harus kita ambil itu adalah keimanan. Yang mana ini semestinya mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, takut kita kepada hari akhir. Kemudian bagaimana semestinya apa itu namanya kita beramal, ya. Jadi kita beriman akan ini semuanya, kemudian bagaimana kita menyikapinya dengan cara beramal.
Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Jelas, mboten enten? Ya, jelas karena ini ilmu, ya. Jadi hanya diimani saja, ya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas para hamba itu akan binasa, wayab kol malik yang akan tersisa hanya Raja Allah Ta'ala. Oke, monggo. Mas Mundi? Iya. Ada pembahasan tersendiri nanti tentang masalah Dajjal, ya. Dalam menyikapi Dajjal, ya kita mengikuti nas yang ada, ya. Dikatakan bahwa Dajjal itu adalah akwar, ya kan, dia buta salah satu matanya, ya kita mengimani ya seperti itu. Jadi kita mengimaninya seperti itu. Jadi mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang, insya Allah akan ada pembahasannya di sini secara khusus tentang Asratus Sa'ah, jadi tanda-tanda kiamat, itu nanti akan ada pembahasannya, ya. Tapi yang jelas kita mengimani sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, nas yang ada. Nah, dalam mengimaninya itu kita tidak boleh membuat interpretasi sendiri. Misalkan sekarang hati-hati, ya kan, hati-hati. Jadi banyak menginterpretasikan ini maksudnya ini maksudnya ini. Jadi dihubung-hubungkan. Tidak perlu menghubung-hubungkan itu, ya. Yang kita lakukan itu adalah mengkajinya, mempelajari nas yang sahih dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Kalau ternyata ada yang sesuai, ya memang itu. Berarti kita harus hati-hati. Ya, tapi kalau tidak sesuai, nggak usah kita menghubung-hubungkan. Ya, jadi kita mengimani apa adanya. Karena masalah gaib ini, ya, masalah gaib ini yang tahu adalah Allah dan rasulnya. Maka kita mencukupkan dengan nas yang ada dalam kitabullah dan sunnahnya. Jadi